yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemar duli menyampaikan anugerah khas Anumetra Graduan Universiti Malaysia Pahang Allahyarham Muhammad Hakim Roslan. Al-Sultan Abdullah yang juga merupakan kaunselor universiti itu sempat menyantuni keluarga Allahyarham di kamar kompleks UMP sebelum sidang pertama Majlis Convocation ke-14 bermula. Bapa Allahyarham Roslan Jordin nyata terharu dan tidak menyangka bahawa anugerah milik anaknya itu akan disampaikan oleh tuanku secara peribadi kepada mereka. Masa sakit memang dia minta. Masa rawatan pun dia minta ke doktor nak meneruskan belajar. Walaupun lepas contohnya macam lepas pembedahan di UKM lah. Lepas pembedahan tu dia minta doktor, doktor boleh kasi belajar. Dia doktor benar kan, dia memang dia betul berjalan dia nak sambung belajar. Itu memang semangat dia untuk belajar lah. Tambah beliau, anak sulungnya itu mempunyai semangat juang yang tinggi dan sering menasihatkan adik-adiknya untuk melanjutkan pelajaran. Sementara itu, ibu Allahyarham menyifatkan Muhammad Hakim merupakan pelajar yang rajin dan berdedikasi serta gigih untuk menamatkan pelajarannya dalam bidang teknologi kejuruteraan elektrik walaupun masih bertarung dengan kanser. Dah, usus tu dah clear. Bila dia buat skop, usus tu dah clear. Doktor kata dah tak ada apa lagi, doktor kata. Jadi boleh buat aktiviti seperti biasa. So dia pun balik ke UMP, belajar macam biasalah. Lepas tu benda tu datang bulan 3. Tahun ni dia datang bulan 3, dia datang cepat sangat. Dia datang, saya tanya doktor macam mana boleh dia datang. Doktor kata sebab dia muda, jadi kanser tu orang muda dengan orang tu lain. Orang muda dia lebih cepat dan agresif datang. Allahyarham Muhammad Hakim Roslan merupakan anak sulung daripada 4 adik-beradik dan mula melanjutkan pelajaran dalam bidang teknologi kejuruteraan di Universiti Malaysia Pahang sejak tahun 2016 sebelum pergi menghadap ilahi pada 25 Jun lalu akibat kanser usus. 11 tahun sebagai pengurusi. Kami tahu arwah sakit ketika dah tahap yang stage yang lebih teruk. So before tu kita orang tak tahu yang dia sakit. So dia cuba lawan tanpa bagi tahu apa-apa kawan dia. So apabila dia lepas masuk hospital, so kami baru kami diberitahu yang dia sakit. Dan dia still lagi tidak mahu tahu yang dia sakit. Dia cuba untuk kawal dia punya emosi dia, cuba lawan yang bahawa dia macam manusia yang normal juga. Saya sebagai kawan dan rakan-rakan yang lain pun dalam unit beruniform sukses pun kami amat berbangga dapat dia dapat menghabiskan pelajarannya dengan bersungguh-sungguh. Dia kata semoga persahabatan ini kekal hingga akhir hayat dan dapat menyempurnakan semua pelajaran dengan sempurna dan dapat rezeki yang hingga akhir hayat.